cukup memperbanyak semangat untuk bersolawat. Kenapa? Karena Allah bersolawat kepada Nabi. Para malaikatnya seluruhnya, seluruhnya berapa miliar itu jumlahnya, semuanya bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah itu menyuruh kita sholat, ya, 5 waktu. Tapi enggak ada ceritanya Allah itu sholat. Allah menyuruh kita puasa, tapi enggak ada ceritanya Allah puasa. Allah menyuruh kita zakat, Allah menyuruh kita baca Quran, berzikir dan semuanya, tapi enggak ada ceritanya Allah itu zakat dan seterusnya. Sebelum Allah menyuruh kita untuk bersolawat, Allah mengumumkan, Inna Allaha, sesungguhnya aku Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat-malaikat Allah, yusalluna ala nabi, mereka Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad, agungnya Nabi Muhammad, sampai Allah mewajibkan semua malaikat dan Allah menyatakan dirinya selalu bersolawat. Yusalluna itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab yufidu ad-dawam wal istimrar, selalu. Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi, mulai dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Kemudian Allah menyuruh kita, kalau Allah aja bersolawat, malaikat bersolawat, apalagi kamu wahai manusia yang hina, yang kecil, yang banyak dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah, salamlah kamu kepada dia, karena itu kemuliaan kamu. Dengan bersalawat kamu menjadi orang mulia, dengan bersalawat kamu menjadi orang yang terhormat, dengan bersalawat dosa kamu diampuni, dengan bersalawat hajat kamu dikabulkan, dengan bersalawat derajat kamu diangkat. Makanya Allah ketika menyuruh salawat enggak kepada semua orang, kepada orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Beriman tok yang disuruh salawat, karena Allah cinta kepada yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu, Allahumma salli wa sallim alaih. Satu solawat dibalas 10 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, satu solawat barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah memberikan rahmat 10 rahmat. Allah menghapus 10 dosa. Barang siapa yang banyak solawat, maka dia menjadi orang yang paling dekat denganku di surga. Orang yang paling dekat dengan Nabi bukan orang yang banyak ibadah, bukan orang yang banyak sedekah, bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang banyak amal-amal solehnya. Tapi yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang banyak solawat. Allahumma shalli Muhammad. Kalau dekat dengan Nabi berarti surga paling tinggi. Pernah Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ad-dunya liman ya Muhammad, dunia ini punya siapa wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, lillah, milikmu ya Allah. Was samawat,
langit-langit punya siapa Muhammad? Lillah punyamu ya Allah. Wal jannah liman ya Muhammad? Surga punya siapa Muhammad? Lillah punyamu ya Allah. Kamu punya siapa Muhammad? Lillah saya punyamu ya Allah. Semua ditanyakan oleh Allah dan semua dijawab oleh Nabi. Lillah milikmu ya Allah, milikmu ya Allah. Kemudian terakhir Allah bertanya, wa ana liman ya Muhammad? Dan saya ini punya siapa Muhammad? Nabi Muhammad tidak bisa jawab, sujud kepada Allah. Allah yang jawab, ana liman yusalli alaik. Saya ini milik orang yang berselawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Ketika ditanya, saya ini Allah ini milik siapa Muhammad? Nabi Muhammad tidak bisa jawab, sujud takut kepada Allah. Maka Allah yang jawab, saya milik orang yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma shalli Muhammad.